Longsor terjadi di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 3 orang masih belum ditemukan. Hujan deras yang terjadi di sebagian besar wilayah Desa Buluh Kuning, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan sejak malam menyebabkan tebing yang berada di rumah darurat Pendulang Emas tertutup longsor. Basarnas dalam rilisnya mencatat ada 6 orang di antaranya selamat, dan 6 orang lainnya dinyatakan meninggal. Sementara 3 orang masih belum ditemukan. Tim SAR yang terdiri dari Basarnas, BPBD hingga aparat TNI dan Polri berupaya melakukan pencarian 3 korban yang hilang mulai dari berjalan kaki hingga menggunakan kendaraan roda 2 berspesifikasi khusus mengingat sulitnya medan yang dilalui. Korban tanah longsor di areal pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, bertambah dari 15 menjadi 17 orang. Hingga Rabu 5 korban belum ditemukan. Bencana tanah longsor terjadi di area pertambangan emas Gunung Putri, Kota Baru, pada Senin malam sekitar pukul 23 WITA. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras sejak Senin siang. Lokasi longsor berjarak 250 km lebih dari Banjarmasin. Mereka yang menjadi korban longsor itu diantaranya rakyat pencari emas. Mereka bertaruh nyawa untuk mendulang emas di kawasan pertambangan emas rakyat itu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Banjarmasin Al Amrat mengatakan, memasuki hari kedua operasi SAR, pagi, tim SAR di lapangan masih berupaya mencari korban yang terperangkap dalam bencana tanah longsor di areal pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Kota Baru. Tim SAR gabungan mencari korban bencana tanah longsor di area pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 15 orang dilaporkan tertimbun tanah, 6 korban ditemukan selamat, 6 korban lainnya ditemukan tewas, dan 3 korban masih dicari. Tim SAR gabungan mencari korban bencana tanah longsor di area pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 15 orang dilaporkan tertimbun tanah, 6 korban ditemukan selamat, 6 korban lainnya ditemukan tewas, dan 3 korban masih dicari. Pada pencarian hari kedua, tim SAR gabungan menggunakan 3 buah mesin air Alcon untuk mengikis tanah dan mencari korban secara manual. Pencarian korban dengan menggunakan alat berat tidak dimungkinkan karena akses dan lokasi di wilayah yang terdampak longsor susah untuk dilewati, katanya. Akses menuju lokasi tidak bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Tim SAR gabungan harus berjalan kaki sekitar 5-6 jam ataupun menggunakan kendaraan roda 2 jenis trail dengan waktu tempuh kurang lebih 2-3 jam. Berdasarkan informasi dan data terbaru dari tim SAR di lapangan, korban yang terdampak longsor bertambah dari 15 menjadi 17 orang. Dengan demikian, korban yang masih dalam pencarian juga bertambah dari semula 3 orang menjadi 5 orang. Kelima korban yang masih dicari berasal dari sejumlah daerah di Kalsel. Mereka adalah Raffi 28 asal Kabupaten Tapin, Bubul 40 asal Tanah Laut, Parin 25 asal Hulu Sungai Selatan, Sahdi 30 asal Tapin, dan Amut 40 asal Hulu Sungai Tengah. Tim SAR gabungan masih berusaha semaksimal mungkin mencari para korban. Semoga pencarian hari kedua ini membuahkan hasil, ujarnya. Tim SAR menuju lokasi bencana tanah longsor di area pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 15 orang dilaporkan tertimbun tanah, 6 korban ditemukan selamat, 6 korban lainnya ditemukan tewas, dan 3 korban masih dicari. Tim SAR menuju lokasi bencana tanah longsor di area pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 15 orang dilaporkan tertimbun tanah, 6 korban ditemukan selamat, 6 korban lainnya ditemukan tewas, dan 3 korban masih dicari. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalsel Komisaris Besar Muhammad Rifai mengatakan,
Pencarian korban tanah longsor di Kota Baru turut dibantu personel kepolisian Resor Kota Baru dan Polres Tanah Bumbu. Kami sudah mendirikan posko dapur umum di lokasi untuk membantu para korban dan warga yang terdampak. Beberapa tenda juga didirikan untuk tempat beristirahat sementara para korban di sana, katanya. Dari 17 korban tertimbun tanah longsor, 6 ditemukan selamat. Mereka adalah Hamdah 42, Murdiah 50, Isai 45, Anang Suryadi 46, Samsul 42, dan Arifin 35. Para korban selamat itu tak hanya berasal dari Kalsel, tetapi juga berasal Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur. Saat ini mereka masih dirawat di Puskesmas Banian Sungai Durian, Kota Baru dan Rumah Sakit Marina Permata Tanah Bumbu. Adapun korban tewas adalah Wahid 35 dari Hulu Sungai Tengah Kalsel, Patlian Nur alias Amang Bali 50 dari Tanah Laut Kalsel, Inal 31 dari Tanah Laut, Salman 30 dari Tanah Laut, Imis 54 dari Kapuas Kalimantan Tengah, dan Norjana 47 dari Kapuas. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, tanah longsor di area tambang emas itu tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Rusaknya tutupan hutan dan lahan di sana akibat pertambangan emas turut memicu kejadian tersebut. Kejadian seperti ini selalu terulang. Tentu pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan, katanya. Tim SAR mencari korban bencana tanah longsor di area pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 15 orang dilaporkan tertimbun tanah, 6 korban ditemukan selamat, 6 korban lainnya ditemukan tewas, dan 3 korban masih dicari. Tim SAR mencari korban bencana tanah longsor di area pertambangan emas rakyat Gunung Putri, Desa Buluh Kuning, Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.